Salah. Hai, Sobat Lem. Hai, Sobat Lem. Welcome back to my channel di Lem Kreatif. Susah banget ya. Pembukaan kayak Kimi Hime itu susah banget ya. Jadi emang patut diacungi jempol lah segini. Ini gue ingin mengumumkan satu buah season, satu buah sinetron, satu buah apa ya, reality show ya di channel gue, yaitu Grebek Domain. Grebek Domain ini apa? Jadi Grebek Domain ini dibagi 3 part ya. Jadi gue bakal datang ke domain orang, lalu gue di situ bakal domain tour ya. Jadi di situ gue bakal domain tour. Jadi ngecek ruangan-ruangan yang ada di domain tersebut. Lalu part kedua itu gue bakal bookstore, yaitu gue ngecekin box satu-satu ya, satu persatu. Yang ketiga adalah bag. Jadi put your bag inside the box. Jadi gue bakal ngeledah nih apa isi semua yang ada di bagnya untuk part ketiga. Bagaimana bakal gue tandain dengan kode gidi ya. Jadi nanti setiap ada episode baru gue bakal kasih kode gidi di judulnya, itu ada tanda, itu adalah Grebek Domain. Dan di episode pertama Grebek Domain, gue bakal ngunjungin domain dari salah satu YouTuber nih, dari satu YouTuber baru kita, yaitu Kagura. Jangan lupa ya untuk subscribe channelnya di Nami Dala Kagura. Nah, penasaran nggak kira-kira di domainnya ini isinya apa aja? Kalau gue sih dengar-dengar isu ya, jadi si Kagura ini tukang mulung. Gimana, penasaran gak lihat domainnya bagaimana bentuknya dan lalu apa aja isinya? Tunggu dulu, sebelumnya gue bakal minta maaf karena wajah gue ini bakal tidak masuk nih dalam video liputan Grebek Domain. But jangan khawatir, gue bakal nge-freeze wajah gue di bawah sini ya. Di bawah sini gue bakal nge-freeze wajah gue. Jadi kalau kalian kangen, kalian coret-coret saja nih di bawah sini. Oke, nah, yuk langsung gas. Yo, halo semuanya. Nah, oke, hari ini mana nih kalian? Halo Kurt. Halo. Jadi karena tema hari ini adalah tentang Grebek Domain ya, dan lo istimewa nih, jadi lo bakal jadi episode pertama untuk Grebek Domain yang bakal ada channel gue. Say hello dong, say hello, say hello. Halo. Halo. Selamat sahabat lab. Oke, nah ini domain lo luas banget ya gue ya ternyata. Ini jadi ada berapa domain ini? Berapa petak gitu mainnya domainnya? Kira-kira ada 30. Ada 30 petak, dan ini akun lu sendirian apa akun tuyul lu ya berarti hitungannya? Ini sebenarnya akun gue semua ini. Akun 360 yang 360 kan. Heeh. Kayaknya dia tuyul semua. Oh. Oke, gue bakal ini ya, kita masuk ke sesi pertama yaitu domain tour. Oke, nah gue pingin lu minta jelasin deh ini bagian-bagian yang dah ini karena banyak banget. Lu jelasin bagian-bagian penting nih di domain lu nih apa aja nih? Katakanlah mana nih yang pengen lu jelasin pertama? Ini mungkin ini aula ini fungsinya buat apa? Sebenarnya enggak ada fungsi, cuma hiasan aja biar enak dari awal apa satelit. Oh, oke, okay. Berarti buat hiasan ya. Kalau ruangan ini buat apa nih? Ini isinya box semua ya. Ini bau-bau pemulung ya ini. Oke, nah untuk ruangan ini banyak mengering ya. Ini gue pikir ini ya ruang buat ini ya proses kulit ya. Benar nggak? Ada berapa ini? Ada berapa ini pengeringnya berarti gue? Itu ada 15 pengering. Ini kalau sekali ini sekali proses berapa jam berarti?
Oh, ya ya ya, berarti biar biar cepat ya kalau ini ya. Jadi gue bagian dari kulemar gitu teman-teman. Oke, sebagian dari bisnis ya berarti ya. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke ruangan ini nih, sebelahnya aula. Ini ruangan apa ini? Ini ruangan apa ini? Ini ada ice clean 3 ini. Sebenarnya ini kemarin tempat makanan. Terus karena bikin domain di lembab ya, yang Mekarta. Malah nggak jadi, langsung tinggal di sini. Jadi mungkin habis ini mau dipindahin di sini lagi tempat makanan gitu. Oh, jadi ini tempat makanan ya aslinya ya, sebelah sini ya. Ada tempat mejanya nggak gue di sini gue dari? Ini ada di ini. Di mana? Ini. Wow. Sini bang. Ini di sini ya? Iya. Ada berak. Jadi ini lagi proses apa nih? Sebenarnya nggak ada proses. Kemarin bahannya lupa diangkat gitu. Jadi meja ini gunanya juga sekalian buat tempat nyimpan ya. Lagi-lagi ini lagi ya. Box lagi. Ya. Terus ini yo ini banyak pembakaran nih ya. Ini gue pikir ini ruang pembakaran ya, benar nggak? Iya betul itu. Oke. Kalau gue lihat sini nggak ada dapur ya gue ya? Nggak ada dapur ya? Ah ini nawang. Oh mana? Oh dapur. Oke. Ini. Ini klan pribadi ini ya? Ini dapur. Ah iya. Oke, ya. Wah, banyak ini juga. Ini dapurnya Nodura loh. Nodura ini semuanya. Ini jangan-jangan yang maling itu bukan? Bukan. ini 4 dah, 4. Sama yang ini tembikar. Ini Nodura. Oh iya, benar ya. Nodura ya, Nodura. Ya mungkin kalau ada yang mau beli nih, dijual enggak, Gur? Mungkin jual mahal ya. Oke, ya buat viewer ntar kalau ada yang mau tuh dapur Nodura. Yuk kita mulai ke bagian kedua. Gue bakal mulai box tour ya. Kali ini gue bakal ngecek nih isi box-box lu ya. Ini karena banyak banget. Ada box pertama yang lu pengen cek gak? Isinya yang isinya penting kayak penting ya? Ini sebenarnya penting semua. Oh, oke, bentar. Gue mulai dari gue cek box satu-satu ya, Gur ya. Box pertama, oh isinya uang. Ada dapur bekas nih. Ada baru ini ada yang mau pecah nih, ada yang mau pecah nih. Jadi oh, oke, box kedua ya, gue cek sekarang. Ini isinya kulit nih, wow ini Dev 14 semua, ini lumayan ini. Ini ada yang mau pecah Gur, buruan diproses. Next, box ketiga. Wow, ini perkakas. Oke, langsung masuk ke aula. Ini kalau isinya lemari ini berarti gua asumsiin baju Dev 18 semua ya isinya ya. Oh, ini apaan ini isinya kayak ginian? Ya buat para viewer ntar kalau mau dapat hibah lumayan nih, datang aja langsung @kagura ya. Ini Dev 18 ini sini isinya. 18 tahun tinggi. Oke. Jadi ini
ini koleksi ini ya, gue anggap ini koleksi tuyulnya ya, semua yang di sini ya, pakaian-pakaiannya ya. Oh, si. Gak ada alasan lain. Oh, ini banyak baju ya, banyak baju ya di sini ya. Ini ada, oh ini ada lumayan nih. Dev berapa nih? Dev 2. Ada pakaian combat Dev 2 nih. Lalu ini, oh ini ada lumayan nih, ada Dev 12 di sini. Ada Dev 14, lumayan nih Dev 14. Yuk, lanjut. Oh, ini sengaja nih kayaknya ya, di repair jadi biar nggak bisa ngecek ya guanya ya. Ya. Pizza ada BAFTA-nya. Ada, wah, ada kapak hijau nih lumayan, pengumpul teliti. Wah, ini banyak bahan dekor nih. Oh, ini ada, oh nggak ada, oh banyak. Kapak hijau, guys, sini. Oh. Ini banyak tulang hijau nih di sini. Oh, mantap ini, mantap. Tulang hijaunya apa aja nih? Wah, anjir, runcing. Runcing kait sempit, sedih banget itu. Wah, banyak tulang hijau guys, banyak tulang hijau. 2 hours later. Ada senjata hijau guys. Penet 4, anjir, keren nih penet 4 sadisme. Oh, ini yang kemarin dijual ya? Oh iya. Wow, senjata hijau. Banyak kapak hijau nih. Wow, ini apa nih? Lemparkan tanah planet 2. Wow. Wah, lumayan ini. Ini pisau dapur ini bikinnya gimana, Gut? Nemu juga janjian ya? Coba, kita cek. Apa aja isinya saudara, kita cek. Wow, kita cek satu-satu ya. Ini ada tahan pukul, Dev 14, tahan pukul 4. Ini kulit ghasting flow ya, berarti ya. Dev 16. Lanjut, ini kok ada yang nambahin tiba-tiba ya. Keluarin semua, Gur, keluarin semua. Ini ada Dev 16. Wah, keren cuy, Dev 16. Dev 16 ini Dev 18-nya mana? Enggak punya. Lanjut, ini ada, oh, Expo Planet 8. Oh, ini enggak flawless ya? Enggak. Ini tulang tarbunya. Anjir, keren nih. Serangan 8, akurasinya 2. Ini buat ini ya, buat ngetok tower ya, ya. Terus ini ada, oh ini yang kemarin jual ya, sadisme Planet 7. Lanjut Planet 8. Ini ada, oh senjatanya learn semua ya, Expo sama, jadi sekarang ngelearn 3 ya, 3 ini ya. Oh, 3 weapon. Ini pukulan vital sadisme Planet 2. Oh, Planet 2 lumayan nih. Lumayan buat debu tarbu. Ini isinya semua ini, seriusan nih? Hah? Seriusan ini isinya semua? Oh, itu yang gue pakai keluar. Gak ada lagi yang lain, gak ada yang wow spesial nih.
Oke, ya udah kalau gitu gua akhirin ya. Terima kasih buat Kagura yang udah ngijinin gua obrak-abrik domainnya. Enggak gua obrak-abrik ya, ini ceritanya grebek-grebek domain ya ini ya. Grebek domain tapi enggak ada pacarnya ya ini ya. Harusnya grebek domain sambil ada pacarnya yang lagi ngapain gitu ya. Dan terima kasih buat ya buat waktunya juga ini buat Kagura yang udah. Terima kasih buat semuanya, dan kalau kalian mau gua kunjungin di grebek domain selanjutnya, jangan lupa @fw ya. @fw di jangan lupa pesen, kasih chat dulu nih, jangan cuma ngeliat aja, kasih chat, bang gue mau digerbek nih. Kayak apaan mau digerbek, bang gue mau digerbek. Jadi jangan di add ya, karena ya gue banyak banget nih yang nge-addin tapi karena mereka nggak mesen, gue pikir fans yang nggak ini. Jangan lupa untuk subscribe ya, subscribe channelnya Kagura apa Gur? Oke, jangan lupa search Amidala Kagura ya, jangan lupa subscribe channelnya Kagura ya. Dan apa nih? Mau ngasih pesan-pesan nggak? Mau ngasih giveaway kali? Oke, thank you semuanya and see you in the next video. Bye-bye.